Tangisan Kalina Oktarani akibat keadaan janin yang melemah. Vicky Prasetyo mohon doa. Kabar sedih dibagikan Vicky Prasetyo sampai memohon doa untuk kebaikan sang istri Kalina Oktarani. Ya, mantan istri Deddy Corbuzier itu mengalami pendarahan, janin di kandungan pun disebut mulai melemah. Kabar pendarahan Kalina disampaikan Vicky melalui sebuah unggahan di Instagram. Mantan suami Angelilga ini juga menandai Instagram Kalina di unggahannya. Sebagai seorang suami, Vicky pun minta doa untuk Kalina yang kini sedang menjalani pemeriksaan. Dia berharap Kalina dan calon bayi yang dikandung berada dalam kondisi baik-baik saja. Pagi ini tiba-tiba istri saya Ed Kalina Oktarani pendarahan dan sekarang sedang diperiksa. Mohon doanya ya, semoga ibu dan kandungannya baik-baik saja. Amin Allahumma amin, tulis Vicky Prasetyo dikutip Tribun Style pada Kamis 19 Agustus 2021. Tak lupa dia juga memberikan ucapan semangat untuk sang istri tercinta. Semangat ya sayang, sambungnya, seperti yang dilansir banjarmasinpost.co.id Kamis 19 Agustus 2021 dari tribunstyle.com. Dengan judul Kalina Oktarani nangis janinnya melemah, Vicky Prasetyo disebut istrinya alami pendarahan, mohon doa. Sementara itu, jika menilik dari unggahan sang istri, Kalina rupanya juga mengabarkan secara langsung kondisi janin dalam kandungannya. Sambil menangis, mantan istri Deddy Corbuzier itu mengatakan detak jantung janin yang dikandungnya tersebut melemah. Saya baru aja pulang dari dokter kandungan, saya dan kondisi janin saya saat ini sedang melemah detak jantungnya. Saya minta doanya semoga janin dalam kandungan saya sehat-sehat saja, ujar Kalina dalam video. Mohon doanya untuk janin di dalam kandungan saya. Terima kasih @VickyPrasetyo777, tulis Kalina di bagian caption. Sementara itu, warganet dan juga rekan-rekan sesama selebriti langsung ramai memenuhi unggahan Vicky dan Kalina. Mereka turut mendoakan Kalina dan calon buah hatinya dalam keadaan sehat. Semoga lekas sembuh, tulis Eko Patrio. Insya Allah baik-baik saja. Bismillah, efek kelelahan kemarin, Vick. Semoga semua dilindungi Allah SWT. Amin, 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 kata Ian Kasela. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga baik-baik saja dan sehat, Kak. Kak Kalina jangan kecapean ya, saya lihat terus di YouTube channelnya aktif terus dan istirahatnya kurang. Seru salah satu warganet, Kalina Oktarani beberkan kondisi tubuh di usia kandungan 2 bulan. Istri Vicky Prasetyo itu mengatakan saat ini muncul ruam merah di bagian lehernya. Kalina dan janinnya, paling ini sih aku lagi merah-merah gini di leher, kata Kalina Oktarani sambil menunjuk lehernya. Dilansir Tribun Style dari kanal YouTube Star Story, Kamis 5 Agustus 2021. Kemunculan ruam di lehernya itu dikatakan Kalina tak berdampak serius terhadap kesehatannya. Kalau kata dokter nggak apa-apa sih, dikasih obat aja, ini udah hari ketiga, ujarnya. Hal itu diketahuinya dari ibu-ibu lain yang sudah pernah mengalami hal yang sama dengannya.